Kirim lo manis. Wes kirim. Yo, yo. Hei, ambil kau itu lo. Kok mati? Ayo, ayo, ayo. Jangan lupa ya, kalau itu masih di jalan-jalan. Terima kasih.
Belakang ada orang lewat. Untuk mencari udara, fungsi bulu hidung. Lalu apa lagi yang ditanyakan? Untuk mencari udara, fungsi bulu hidung. Lalu apa lagi yang ditanyakan? Ya, rutenya sebelah sana. Jadi dilanjutkan adik-adiknya, jangan mencoba-coba merokok, jangan mencoba-coba menggunakan rokok, karena rokok dan rokok itu juga pemicu pengentalan darah. Karena sekarang bukan hanya yang tua, yang muda juga berpotensi. Ya, olahraga yang rutin, istirahatnya yang cukup, jangan sering begadang, dikurangi begadangnya, dan juga tetap sayur, buah dan air putih.
sambil jalan. Papua itu ada beberapa macam ya. Yang terkenal suku Papua itu namanya adalah suku Asmat ya. Senjatanya ada di dalam kaca, itu senjata khas dari suku Papua yang bernama suku Asmat. Papua itu adalah provinsi di bagian timur Indonesia. Dulu namanya Pulau Irian. Kemudian sekarang dibagi ada dua provinsi, Papua dan Papua Barat. Senjata khasnya di dalam kaca. Apa aja? Saya ulangi ya, ini adalah suku Papua. Suku Papua itu ada beberapa macam ya. Yang terkenal namanya adalah suku Asmat. Senjata khasnya Papua ada di dalam kaca, silakan dibaca sendiri. Dan Papua itu terbagi dua provinsi, Papua dan Papua Barat. Dulu namanya Papua itu, namanya pulaunya Pulau Irian, dulu namanya Pulau Irian. Sekarang dibagi dua provinsi, Papua dan Papua Barat. Sukunya yang terkenal di sana namanya suku Asmat. Bagaimana, sudah dapat senjata khas Papua apa? Ya, kalau sudah kita geser. Tengger. Suku Tengger itu dulu ada di keturunan dari kerajaan Majapahit ya. Ketika Majapahit diserang oleh kerajaan Demak, ada sekelompok orang itu yang melarikan diri atau mengungsi ke wilayah Gunung Tengger. Gunung Tengger itu ada di Kabupaten Probolinggo. Ya, akhirnya sekelompok itu sekarang menjadi sebuah suku yang namanya adalah suku Tengger, yang sampai sekarang masih beragama Hindu. Tapi ada sebagian yang sudah masuk agama Islam ya. Hidupnya di sekitar Gunung Bromo, yaitu kabupatennya Probolinggo, provinsinya Jawa Timur. Kabupatennya Probolinggo, provinsinya Jawa Timur. Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Kalau kita hanya orang Blitar, itu terkenal dengan nama etnik Mataraman. Kenapa disebut etnik Mataraman? Karena orang-orang tua mbah-mbah kita itu kebanyakan dulu adalah pelarian dari Kerajaan Mataram ya. Ketika Kerajaan Mataram itu waktu Pangeran Diponegoro itu ditangkap oleh Belanda, banyak pengikut Pangeran Diponegoro yang lari ke wilayah kita, Blitar. Sehingga kalau Blitar itu disebut etnik Mataraman. Suku Madura dari mana? Dari kita tahu? Dari Pulau Madura. Tapi sekarang orang Madura tidak hanya tinggal di Pulau Madura, tapi banyak yang tinggal di Jawa Timur, bagian timur, seperti Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Jember, dan sekitarnya. Kuliner khas Madura apa? Dari kita tahu? Kuliner khas Madura sate ya. Thank you.
suku Ponorogo ya, yang mempunyai kesenian khas yaitu apa namanya itu? Reog Ponorogo itu perpaduan antara merak dan harimau. Ya. Oh singa ya, merak dan singa. Kalau ini saya ini etnik Banyuwangi atau suku Banyuwangi. Suku Banyuwangi yang terkenal namanya adalah suku Osing. Ya. Suku Osing itu ada dulu itu keturunan dari Kerajaan Blambangan. Kerajaan Blambangan itu berada di Banyuwangi bagian timur selatan. Dulu Kerajaan Blambangan itu ada raja terkenal namanya Minak Jinggo. Lah itu raja dari Kerajaan Blambangan yang terkenal zaman dulu ya. Suku Osing, suku asli Banyuwangi ya, keturunan dari Kerajaan Blambangan. Timur selatan. Dulu Kerajaan Blambangan itu ada raja terkenal namanya Minak Jinggo. Nah, itu raja dari Kerajaan Blambangan yang terkenal zaman dulu. Suku Osing, suku asli. Di sini adalah suku Tionghoa. Tionghoa itu keturunan Cina yang ada di Indonesia. Wayangnya suku Tionghoa berbeda dengan wayangnya orang Jawa. Apa nama wayang suku Tionghoa? Lihat sendiri di pojok sana ya. Ya, wayang Potehi adalah wayang khas dari suku Tionghoa. Yaitu mirip wayang orang, kalau untuk orang Jawa ya, mirip wayang orang.
Itu lahirnya Bung Karno, yo. Lahirnya Bung Karno di mana? Nah, di sini. Ini di sini ada beberapa replika keraton ya. Keraton ini kerajaan yang sudah masuk agama Islam waktu itu namanya sudah keraton ya. Yang pertama nih keraton yaitu apa itu Ternate. Ini keraton yang ada di Maluku berarti tidak di Pulau Jawa. Yang pertama keraton Ternate. Nah ini. Nah. Setelah keraton Ternate yaitu sampingnya ada namanya keraton Klungkung. Keraton Klungkung ini ada di Pulau Bali ya. Di Pulau Bali berarti sudah tidak di Pulau Jawa ya. Keraton Sumenep modelnya seperti itu. Ya sini Keraton Surakarta berarti Keraton Solo yang Jawa Tengah. Jawa Tengah. Yang Jogja, zaman pas rekreasi Jogja ya rame loading. Nah, Barat ya.
depan, pasti taruh depan ini. Nyamburi gandul kancamu. Oh,
ada dulu. Nah, ini wajah sebelum naik. Target Remix Production.
atas. Thank you.
Tipa.